Menyo adanya bersumber dari yang haram, nyo paling besar potensi hati itu yang paling mengiyakan jalan ke neraka. Tengku-tengku yang berbahagia, tekedina nemu perkara masalah harta, nyo kagepeh pale oleh hakim, dan hakim kepegahannya ka menang. Kamu nang hana menang hino di idi tapi uban Aceh. Hana menang uban Aceh pui betul Jakarta. Baik banding kamu nang nyan baik bangga nilai. Baik tanya harta orang si itu harta net itu dia tak gugat menang. Wah puga kauri. Kanuri segala arwah karena gak kebah harta. Pertanyaannya yakin dengan hak ketanya yang menangnya? Atau karena menang, karena carong ketanya untuk tetap jawab pengacara? Atau yakin memang adanya milik ketanya? Menyo yakin, halal, ambil. Tapi menyo kon yakin, ingat, itu adalah hala di dunia. Kon hala, legal di dunia. Untuk memutuskan supaya dengan berkelanjutan persengketaan antara mereka yang sedang bersengketa. Tapi hakikatnya ia terus makan haram. Lantas menyolehnya. Tokonya tapuk daun tanah. Olehnya tabuh pangkai. Tak mekat buat tokonya. Hasilnya buat tempat haram. Haram, haram, haram. Terus. Lantas menyoharum. Menyoharum. Darah derawat dekah harum. Darah anuk dekah harum. Darah perumah dekah harum. Darah yang harum akan memproduksi hati yang keras. Ingat dalam hadis, Rasul menyandingkan halal dan haram dengan hati. Al-halalu bainun wal-haramu bainun. Yang haram kajelah, yang halal kajelah. Wa bainahuma mutasyabihat. Yang enggak jelas antara keduanya, itulah yang disebut dengan syubhat. Lantas pada ujung hadis itu, ala taulah inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita ada segumpal darah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu, bila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Akai tegot babah tegot ada pegahabah, mata got ada kemalon, hidung got dua teta cumecum, perut tegot dapat yang gleh-gleh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, bila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggotanya. Ala wahyal qalbu, taulah segumpal darah itu apa, yaitu hati. Yang hatinya, bila hati yang jeruh dan tenang, itulah merupakan kekuatan iman seseorang. Sehingga Nabi ni pegah, han tenang, han mantap iman seorang sampai petenang hati. Menyo hatinya sumberjih daripada yang haram, maka hati ini akan keras. Karena darah yang tak pajuh. Jut ke darah, darahnya tergumpal terus-terus saripati naja kate. Menyo atenyo bersumber dari yang haram, nyo paling besar potensi hati itu yang paling mengiyakan jalan ke neraka. Maka dikatakan apabila seseorang tumbuh dagingnya daripada yang haram, fannaru aulabi, neraka lebih tepat sebagai tempat kembalinya. Apa makna neraka lebih tepat? Payah untuk sesentuh kepada kebaikan.